Sekjen PDIP Hasto Kristianto meminta semua pihak menahan diri untuk tidak mendelegitimasi penyelenggaraan pemilu dan berlapang dada atas kekalahan. Sikap ini bisa dicontoh dari FC Barcelona yang bertindak sportif meski kalah telak dari Liverpool 0-4 di semifinal Liga Champions Rabu dini hari. Hasto menyampaikan semangat sportivitas Liverpool membuat mereka menang telak atas Barcelona. Padahal, dua bomber Liverpool yakni Mohamed Salah dan Roberto Firmino absen di pertandingan tersebut. Di sisi lain, Hasto melihat Barcelona, meski kalah, tidak sekalipun menyalahkan wasit atau melakukan gerakan anarkistis. Terlebih, tidak memprovokasi pendukungnya untuk melawan kekalahan itu sendiri.